Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tetamu kehormat kita, Menteri Dr. Yaakob Ibrahim, Presiden, CE, Anggota Majlis Tertinggi MUIS, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan kita umur dan kesempatan untuk kita bertemu insya-Allah dengan bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah sebab Allah masih lagi menghias hati dan jiwa kita dengan keimanan, memberikan peluang kepada kita untuk terus mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rasul akhir zaman, penghulu kepada sekalian anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, firman Allah. Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan rahmah yang sangat luas kerana ia merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita sebagai umat yang beriman, apabila saban tahun kita ternanti-nanti dengan penuh kerinduan kehadiran dan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang kita yakini mengandungi ribuan malah jutaan rahmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seringkali bila kita sebut Ramadan ini sebagai bulan rahmah, kita biasanya akan kaitkan dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Kita kaitkan Ramadan ini sebagai bulan ibadat, pahala dijanjikan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Satu ibadat sunat dalam bulan Ramadan, ada riwayat menyebut pahalanya seperti satu ibadat yang fardu dalam bulan yang lain. Satu ibadat yang fardu yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan dikatakan setimpal dengan 70 ibadat fardu dalam bulan-bulan yang lain. Kita dikhabarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas kerana bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Ada pula dijanjikan malam Lailatul Qadar yang mana dikatakan 1000 bulan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadangkala ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk kita yang kita tidak perasan, yang ada kalanya lebih luas dan lebih bermakna untuk kita daripada sekadar mengharapkan ganjaran yang istimewa daripada Tuhan. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan, bulan Ramadan ini bulan rahmah kerana bulan Ramadan ini menyedarkan insan akan kemampuan dirinya. Kita adalah makhluk yang Allah pilih, dilantik membawa amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Istimewa kedudukan kita, tinggi darjat kita. Namun seringkali dalam meneruskan kehidupan, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan ujian, dalam kita menempuh pelayaran yang begitu jauh, seringkali kita merasa kita penat dan letih dalam kehidupan. Kita sering lupa bahawa kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang istimewa. Allah jadikan kita sebagai khalifah bukan sebarangan, tapi kerana ada kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan itu akan dapat kita sedari, akan dapat kita hayati kalau kita melalui bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesedaran. Sebagai contoh ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan menyedarkan kita bahawa di sebalik kelaparan, kehausan yang seringkali membuat kita rasa penat dan letih sepanjang siang Ramadan, tetapi sebenarnya kita memiliki kemampuan dan keupayaan untuk melaksanakan tugas, amanah, tanggungjawab dan kewajipan. Orang berpuasa bila ada kesedaran dan penghayatan, bila hatinya subur dengan ketakwaan dan keimanan,
dia tidak menjadikan lapar itu sebagai alasan untuk tidak melakukan amanah dan melaksanakan kewajiban. Orang beriman tidak akan menjadikan bulan Ramadan sebagai musim untuk duduk berehat, tidur, menangguhkan kewajiban tunggu selepas Ramadan dengan alasan kita penat, kita lapar tak makan satu hari, kita haus tak minum walaupun setitik air sepanjang hari. Bukan itu sikap orang beriman dan bukan itu sikap yang selama ini kita laksanakan dan kita tunjukkan. Bukan untuk buktikan kepada orang lain, tetapi untuk mengingatkan diri kita sebagai hamba Allah yang begini istimewa, bahawa kita memiliki kekuatan dan keupayaan anugerah daripada Allah. Nah, Ramadan itu adalah bulan rahmah kerana bulan Ramadan menyedarkan kita siapa kita. Bulan Ramadan mengajak kita sebagai sebuah individu, sebagai seorang anggota dalam keluarga, malah sebagai sebuah masyarakat, bahawa kita mampu melakukan pelbagai tanggungjawab walaupun mungkin ada masanya kita serba kekurangan. Orang beriman tidak menjadikan apapun kekurangan yang ada sebagai alasan untuk tidak melangkah ke hadapan. Orang yang beriman tidak mengatakan, kerana aku tidak memiliki ini, aku tidak mampu untuk pergi kepada sebarang matlamat yang telah kita tetapkan. Tidak. Orang beriman mengatakan, walaupun mungkin pada ketika ini aku tidak memiliki apa yang aku harapkan, namun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas, aku punya kemampuan dan punya keupayaan. Kita melihat juga sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan ini perlu dalam kita membangunkan jati diri kita, kemampuan kita untuk membina sebuah masyarakat yang berdaya tahan. Jadikan Ramadan sebagai kesempatan rahmah daripada Allah untuk mencuit kesedaran dan keinsafan kita, bahawa sebagai manusia, lebih-lebih lagi manusia yang beriman, kita mampu berdisiplin dalam menetapkan mana yang kita perlu dibandingkan dengan mana yang kita mahu. Manusia sering tewas dalam meneruskan langkah dalam kehidupan ketika dia tidak mampu membezakan yang mana dia mahu dan mana sebenarnya yang dia perlu. Apabila keinginan manusia itu dibiarkan liar, bebas, tidak terkawal, tidak terurus, apa saja yang dia inginkan itu sahaja yang dia kejar, apa yang dia perlukan boleh tolak ke tepi sebab tidak diberikan keutamaan, maka krisis akan timbul dalam diri kita sama ada sebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat. Betapa sering kita melihat sekeliling kita, malah mungkin diri kita ada kalanya, insan-insan yang tersangkut dan terkandas dalam perjalanan menghadapi ujian kerana kita gagal meletakkan keutamaan kepada keperluan lebih daripada apa yang kita inginkan, kerana itu adalah kemahuan yang mungkin ada kalanya tidak perlu ditunaikan. Kita melihat rahmah di sebalik bulan Ramadan sebab rahmah di balik Ramadan ini mengajar dan mendidik kita sebagai insan dan sebagai sebuah anggota masyarakat yang menginginkan kecemerlangan dan keunggulan untuk kita dan masyarakat kita. Ramadan mengajar kita bahawa sebagai insan, kita ini sebenarnya mampu dan punya kekuatan untuk membuat penyesuaian setiap kali perlu buat perubahan. Kita tahu dalam kehidupan, sama ada di peringkat individu, peringkat keluarga, tempat kerja, organisasi, masjid, masyarakat, buat perubahan itu sesuatu yang sangat perit. Seringkali manusia takut nak berubah, walaupun ada kalanya perubahan itu perlu. Seringkali manusia putus asa, hampa, tidak punya keberanian bila disuruh untuk membuat penyesuaian, walaupun penyesuaian itu tidak dapat dielakkan. Tapi orang beriman datang bulan Ramadan selama satu bulan dilatih oleh Allah. Lihat, kita sebenarnya punya kemampuan dan kekuatan untuk membuat penyesuaian, dan perubahan serta penyesuaian itu tidak akan menjejas perjalanan dan perjuangan kita. Daripada kita bersarapan pada pukul 8 pagi, kita dididik cepatkan sedikit. Pukul 4, pukul 5 kita dah boleh sarapan terlebih dahulu. Daripada kita makan malam pukul 8, makan siang pukul 1 ataupun pukul 2, kita diatur, dididik oleh Allah buat penyesuaian untuk sebulan. Ditangguhkan makan tengah hari, tunggu pukul 7. Tak mati pun, tak pingsan masuk ICU pun, boleh kita buat penyesuaian. Sebab kita mampu, kita ini adalah insan yang Allah pilih untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah mengurus kehidupan. Orang beriman merupakan orang yang sangat fleksibel, yang mampu menyesuaikan diri bila diperlukan. Bukan manusia yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan orang yang munafik. Orang munafik maksud orang yang hatinya tidak ada iman kepada Allah,
tetapi ingin menunjukkan dia itulah yang patut dipercayai. Perumpamaan orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bagaikan satu pohon yang besar yang batangnya kayu yang keras. Dia tetap tegak berdiri, tidak condong ke kanan sedikit pun, tidak condong ke kiri sedikit pun walaupun ditiup angin. Tetapi kerana kedegilannya, kerana keangkuhannya, sampai masanya tiba angin puting beliung memukul, maka dia akan tumbang sebab dia tak mampu untuk fleksibel menyesuaikan diri kepada perubahan yang berlaku. Itu sifat orang munafik. Keangkuhannya menjadikan dirinya tadi tidak mahu menyesuaikan diri. Tapi orang beriman, dia melihat apakah yang perlu dilakukan bila sampai masanya. Sebab dalam hadis yang sama, Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang beriman pula adalah umpama pohon yang batangnya lembut. Ditiup angin, ada kalanya perlu ke kanan, dia akan condong sebentar ke kanan. Ada masanya perlu untuk condong ke kiri, ditiup angin, condong sebentar ke kiri. Tetapi dia tetap tegak, tidak tercabut akarnya, tidak tanggal ditiup oleh puting beliung walaupun sehebat mana. Ramadan mengajar kita itu, dan itulah rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajar kita sebagai rahmah daripada Allah untuk mampu mendengar bisikan naluri yang mengajak kepada kebaikan. Ramadan menjadikan insan beriman tiba-tiba punya kekuatan untuk datang masjid, solat tarawih tiap-tiap malam. Sama ada 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Jangan kata yang 8 rakaat tu tak terror macam orang buat 20 rakaat. Nak datang 8 rakaat tiap-tiap malam pun bukan senang kalau tidak ada keimanan, kalau tidak dalam bulan Ramadan. Jangan kata 8 rakaat, nak suruh datang maghrib insya' kat masjid pun susah. Ini akan 8 rakaat. Tapi bagaimana kita melihat rahmah daripada Allah? Allah membisikkan kesedaran dalam diri kita bahawa sebagai manusia kita mampu mendengar bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Kalau ini mampu kita tanamkan dalam anak-anak kita, mendidik mereka supaya mendengar suara hati mereka yang dibisikkan oleh Allah dan malaikatnya, insya-Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang penuh dengan individu yang senantiasa inginkan kebaikan, yang benci kepada keburukan. Dan kita melihat rahmah bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik jiwa orang beriman ini untuk punya kemampuan, kekuatan fokus kepada matlamat dan tujuan. Seringkali kegagalan menimpa apabila insan ini tidak mampu meletakkan matlamat dan tujuan, ataupun mampu mengangan-angankan matlamat dan tujuan, impian dan cita-cita, tapi tak mampu fokus tumpukan perhatian untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ramadan mendidik kita dengan penuh rahmah daripada Allah. Ingat, kita ada matlamat mencari keridaan Allah. Kita ada matlamat lapar macam mana pun sebelah siang, sampai masanya Allah buka pintu keberkatan pengampunan kepada kita seluas-luasnya saat kita menikmati buka puasa tadi. Yang mana saat itu Allah akan mengkabulkan doa si hamba yang berdoa kepadanya. Kerana berkat Ramadan satu hari kita berpuasa. Orang beriman, dia tahu matlamatnya, jelas objektifnya, very clear goals dalam kehidupannya. Dia akan fokus, tumpukan perhatian, tumpukan tenaga, usaha untuk mencapai matlamat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengajak masyarakat kita yang hadir maupun yang tidak, ayuh kita bangunkan kekuatan ini melalui latihan dalam bulan Ramadan. Pada diri kita, dalam keluarga kita, jadikan anak-anak kita sebagai insan-insan yang mampu melaksanakan tanggungjawab walaupun lapar dan dahaga. Jadikan anak-anak kita sebagai individu yang mampu meletakkan keutamaan kepada keperluan lebih daripada hanya kemahuan dan keinginan. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang akan menghadapi apapun keadaan dalam hidup dengan mampu menyesuaikan diri agar tidak patah ditiup angin kerana berkeras dengan apa yang dipertahankan. Menjadi individu yang mampu mendengar bisikan kebaikan yang lahir daripada naluri seorang insan yang beriman, dan menjadi individu yang mampu fokus tumpukan perhatian, tenaga dan usaha untuk mencapai matlamat dan tujuan. InsyaAllah Ramadan setiap tahun datang dan pergi menjadikan masyarakat kita masyarakat yang lebih kuat dan lebih punya ketahanan diri. Dan insyaAllah daripada sketsa yang kita lihat tadi, pada tahun ini kita nak mulakan satu langkah yang agak ringkas, mudah dalam setiap keluarga kita, tetapi merupakan latihan yang sangat bermakna kepada anak-anak kita.
Kita ingin setiap keluarga memiliki satu tabung Ramadan. Jadikan Ramadan ini latihan pada anak-anak kita untuk menabung, mengenepikan sedikit kemahuan dia untuk berbelanja. Mungkin ada lebihan sedikit wang, sama ada oleh ibunya, ayahnya, oleh dia sendiri, letakkan dalam tabung tadi sebagai simpanan. Akhir Ramadan, sambung sampai kepada Syawal. Akhir Syawal yang terkumpul sebagai sebuah keluarga, niatkan ikhlas kepada Allah untuk membantu orang yang memerlukan. Dan itu adalah latihan rahmah. Mudah-mudahan subur dalam jiwa kita, mekar dalam keluarga kita, membawa sebab untuk mencapai kecemerlangan oleh masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.